Halo teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya dimudahkan segala urusan dan dipermudah rezekinya, teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Itu di kejauhan sana itu terlihat sekali, karena cuaca yang cerah, itu Gunung Kawi, teman-teman. Kalau yang di bagian kanan agak kelihatan pendek sedikit itu Gunung Arjuna, karena posisi saya ini di puncak pegunungan ya, mau ke kebun, sehingga saat suasananya cerah itu melihat gunung-gunung di bagian barat sana itu terlihat dengan jelas, teman-teman. Ini nanti di kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk ke kebun di bagian lembah sana, yang posisinya hari ini sedang nanti akan saya sharingkan bagaimana cara menanam kapulaga yang di area lahan miring banget, teman-teman. Itu 45 derajat, bahkan ada yang lebih, jadi sangat miring banget. Seperti yang di jalan saya turunin ini kan sangat curam ini. Jadi motor saya parkir di sana tadi. Dan sementara untuk menuju ke kebun saya di bagian lembah bawah sana itu harus jalan kaki ya, jalan kaki seperti ini melalui kebun-kebun punya tetangga. Walaupun sebenarnya akses untuk motor ke kebun bagian bawah sana itu sebenarnya sudah ada ya, sampai di titik bagian bawah sana itu sudah ada aksesnya, cuman karena tadi malam turun hujan sehingga pagi harinya kayak gini nggak berani masuk, motornya harus ada di puncak gunung tadi, teman-teman. Nah ini jalan ini depan saya, ini jalan ini sampai ke sana itu sebenarnya akses motor untuk sampai bisa masuk ke bagian lembah di bawah sana ketika memang cuacanya itu cerah, tidak ada turun hujan. Karena memang malamnya hujan, jadi untuk pagi harinya tidak berani. Biasanya kalau sore berani, teman-teman, karena sudah tersinari oleh sinar matahari sehingga jalanannya ini sudah kering. Nah, di kesempatan kali ini nanti saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian yang punya minat untuk menanam kapulaga, namun lahannya itu ekstrim miring atau di lereng-lereng pegunungan ya, seperti yang punya saya di satu bagian di bawah sini. Nanti itu akan saya tunjukkan kepada teman-teman untuk triknya bagaimana untuk menanam kapulaga itu di lahan yang miring tapi tetap bisa kita jadikan lahan budidaya kapulaga, dan tentunya buahnya harapan kita nanti bisa berbuah lebat seperti pada tanaman di kebun-kebun yang lahannya rata lainnya. Jadi silakan disimak saja teman-teman, jangan di skip video kali ini supaya nanti tidak timbul pertanyaan di kolom komentar yang sebenarnya jawabannya sudah ada di video ini, teman-teman. Nah seperti ini ya, ini kalau saya sharekan ini, kita lihat dari posisi samping supaya terlihat seperti apa kemiringannya. Kebun itu seperti itu di depan itu, teman-teman. Itu sudah selesai pengerjaan terasingnya, dan kebun ini lahannya itu miring banget, teman-teman. 45 derajat, bahkan ada yang 50 derajat sampai 60 derajat, sehingga letak kemiringan dari terasing itu bahkan ada yang hanya bisa dua telapak kaki, jadi berapa itu, sekitar 50 cm. Nah, itu miring banget. Jika di terasiring hanya bisa 50 cm itu berarti miring banget, teman-teman. Lebih dari 50 derajat. Namun kebanyakan pada umumnya ini lahan ini adalah 45 derajat sehingga masih bisa 1 meter sampai 1 meter setengah untuk lahan datarnya yang di galangan. Nah, ini di atas saya ini naungannya, teman-teman, pohon Ramayana untuk naungan tanaman kapulaga. Sementara di depan itu pohon kopi, teman-teman. Nah, di sisi yang lain kalau kita lihat dari sisi sebelahnya itu seperti ini, teman-teman. Itu yang tinggi-tinggi bergerombol itu adalah pohon kopi excelsa yang memang sengaja dibiarkan tinggi untuk dimanfaatkan sebagai naungan. Dan itu nanti kapulaganya akan kita tanam di bagian bawahnya, teman-teman. Jadi seperti ini memang miring banget.
Nah, hari ini akan saya sharingkan ke teman-teman bagaimana cara menanam di situ, di lahan yang miring seperti itu. Dengan posisi nanti kita ambil bibit-bibit unggul, bibit kapulaga. Cara tanamnya masing-masing satu luang itu dua bibit, teman-teman. Yang pertama yang kita usahakan ambil bibitnya seperti ini, kalau bisa ya, kalau bisa seperti ini. Kalau toh nggak bisa, yang penting ada kuncup calon anaan kedepannya, teman-teman, supaya nanti cepat tumbuh tunas dan membentuk rumpun. Ini salah satu contoh yang unggul, tapi jarang sekali bisa mendapatkan seperti ini. Yang tentunya bibit ini harus kita dapatkan ya dari rumpun yang benar-benar sudah berbuah, teman-teman. Itu kunci utama. Kemudian di lahan terasiringnya ini kita tanamnya bisa pakai linggis atau lempak seperti ini, bisa pakai cangkul, pakai tangan pun bisa jika lahan ini sudah selesai dicangkul, dibuat terasiring karena sudah gembur, teman-teman. Kemudian jangan lupa yang pertama itu setelah kita buatkan lubangnya seperti ini, dangkal saja, itu kita kasih ajir ya, kacir seperti atau lanjaran yang nanti untuk menopang letak berdirinya bibit kapulaga, teman-teman. Dan ini posisinya di pinggir ya, di galangan ini paling pinggir banget supaya nanti kita bisa tetap bisa berjalan ke sana kemari ketika melakukan perawatan. Terus itu bagian anak kapulaga itu, bagian tunas itu diusahakan harus menghadap ke sana, menghadap keluar. Ya, yang satunya ini yang saya pegang ini anak-anaknya kecil ini kita taruh, kita arahkan berlawanan dengan anakan yang di depan sana, sehingga nanti saat tumbuh tunas itu tidak kumpul jadi satu, jadi sama-sama ke arah keluar rumpun dan membentuk rumpun pula, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya, dipahami ya. Dan jangan lupa nanamnya harus benar-benar di pinggir, teman-teman. Nanti untuk buahnya ketika sudah berbuah, yang bagian pinggir itu ngambil buahnya dari galangan bagian bawahnya, teman-teman. Nah, sementara untuk yang atas ya dari atas, yang bagian pinggir dari galangan pinggirnya. Nguruknya jangan tebel-tebel ya, nguruknya jangan dalam-dalam, tipis saja seperti ini, kemudian kita tekan. Yang paling terpenting ini, nah ini kita tali, ini saya tali pakai rumput ini. Kita kasih tali seperti itu supaya tidak roboh saat musim hujan, teman-teman. Nah, gampang kan? Nah, oke. Mudah-mudahan bermanfaat cara tanam dua bibit satu luang hari ini. Dan menginspirasi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.